Ini kita punya perjanjian apabila kita membentuk Malaysia. Ramai orang memanggil diri mereka orang Malaysia, warga Malaysia. Tapi apabila kita bertanya sama ada dia pernah membaca perjanjian Malaysia, bingung. Asal tidak pernah nampak. Perjanjian Malaysia ini terbentuk berdasarkan daripada ini, Report of the Intergovernment Committee atau laporan jawatan kuasa antara kerajaan. Artinya Sabah Sarawak ada kerajaan, antara kerajaan, kerajaan United Kingdom, kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, kerajaan Sabah, kerajaan Sarawak. Daripada sana jadilah kita punya perjanjian Malaysia. Pasal semua kita sudah bincang sini, kita masukkan ke dalam perjanjian. Berarti apa lagi kita mau bincang? Perjanjian ini pula sudah ditandatangani oleh United Kingdom, ditandatangani oleh Persekutuan Tanah Melayu, ditandatangani oleh Sabah, Sarawak, dan Singapura. Semua kita sudah akui. Ini sudah dimasukkan ke dalam perlembagaan, sudah dipersetujui, dan ini sudah dibentang di Parlemen Melaya daripada 12 hari bulan Ogos 1963 sehingga 20 hari bulan Ogos 1963. 8 hari diorang bincang ini untuk masukkan ke dalam sini. Kalau sudah dimasukkan, laksana sajalah, bukankah? Setiap menteri, Perdana Menteri kah, Menteri Kabinet kah, MP kah, setiap mereka, setiap tahun apabila diorang mengambil jawatan, angkat sumpah. Apa dia punya sumpah? Mempertahankan keluhuran perlembagaan. Ini perlembagaan. Kalau diorang masih mau bincang, berarti diorang tidak pernah baca ini. Macam mana kau jadi pemimpin kalau tidak baca perlembagaan? Di dalam sini very clear. Kita punya duit very clear di dalam jadual 10. Saya ambil contoh. 4-4 special grant to states of Sabah and Sarawak. Sudah ditulis special grant. Tidak perlu lagi kita minta. Kau sebagai kerajaan persekutuan, kau patut pegang ni perlembagaan, kau bayar sialah. Apa lagi kau mau pergi kira-kira? Kau sudah terima. Apa dia bilang di sini? Saya ambil item 2A, part 4. In the case of Sabah, a grant of an amount equal in each year to 2/5 of the amount by which the net revenue derived by the Federation from Sabah. Arti dia, setiap pendapatan yang dibuat oleh kerajaan persekutuan yang dibuat di Sabah ini, setiap ringgit yang dia kutip dari Sabah ini, 40 sen dia kena serah balik sama Sabah. Dalam sini, dalam perlembagaan, bertulis sini. Mana dia bilang mau runding-runding? Tiada. Ini hak Sabah, kau bayar. Dan ini tidak pernah kena bayar dari tahun 1963 sampai sekarang, tidak ada. Satu sen tiada. Saya berani cakap begitu. Kenapa saya berani cakap begitu? Pasal dalam perlembagaan dia ada menjelaskan prosedur bagaimana pembayaran itu harus dibuat. Bukan melalui rundingan. Pembayaran harus dibuat melalui